Pemirsa, apa yang ada di benak Anda jika mendengar kata nenek? Yang terbayang mungkin sosok perempuan tua, renta, dan telah berusia di atas 50 tahun. Kata nenek identik dengan kulit keriput, tubuh yang sudah lemah dan membungkuk. Tapi semua pendapat tersebut akan sirna jika kita melihat beberapa wanita yang sudah tergolong nenek-nenek ini. Ada yang sudah mempunyai cucu, tapi ada juga yang belum mempunyai cucu, namun sudah berusia di atas 50 tahun. Hebatnya, fisik, terutama wajah mereka, justru menunjukkan usia jauh lebih muda dari usia mereka sebenarnya. Apalagi ketujuh wanita ini mengaku tidak menjalani operasi plastik dalam menjaga keawetan mudaan kulit mereka, hingga mereka dijuluki wanita abadi. Bagaimana mungkin para nenek ini tampak cantik, bak manusia abadi seperti di usia 20 atau 30 tahunan? Pemirsa, inilah 7 wanita abadi adalah seorang nenek, Kazuko Inoue. Disebut banyak orang sebagai nenek tercantik di dunia. Wanita asal Jepang ini terlihat sangat awet muda meski usianya sudah 42 tahun. Namun bila kita melihat wajahnya, ia tampak 10 atau bahkan 20 tahun lebih muda. Masyarakat Jepang hingga pengguna internet di Tiongkok seolah tersihir dengan keawetan muda Kazuko saat melihat foto-foto Kazuko di media sosial bersama dengan kedua anak perempuannya dan 3 cucu yang masih bayi tengah duduk bersama. Selanjutnya adalah Candy Lau. Manula satu ini pernah menjadi perbincangan publik dunia. Bagaimana tidak, wanita yang berprofesi sebagai model ini tetap terlihat cantik walau usianya sudah menginjak 50 tahun. Ia masih terlihat seperti wanita 20 tahunan. Wajahnya sangat cantik, apalagi ditambah tubuhnya yang ramping dan kulitnya yang mulus. Menurut wanita asal Hong Kong ini, rahasia kecantikannya adalah menjaga pola hidup sehat dengan rajin mengkonsumsi sayuran dan buah. Buku koleksi foto wanita terkenal di Hong Kong, bahkan di Asia ini, telah diunduh sebanyak 3.000 kopi dalam sehari. Kini pemenang Miss Asia Pageant pada 1991 itu sudah memiliki 3 orang anak laki-laki dan menjadi orang tua tunggal sejak 2 tahun lalu. Dulu, Candy Lau terkenal sebagai bintang iklan dan film Hong Kong. Namun sejak memiliki 2 anak, ia lebih fokus menjadi ibu rumah tangga. Pasra Hong Sakula merupakan nenek cantik selanjutnya. Perhatikan saja, kulitnya masih kencang terawat, seolah tidak mengalami penuaan, walaupun sudah berusia 68 tahun. Kini wanita asal Thailand pertama yang dinobatkan sebagai Miss Universe 1965 itu masih terlihat sama dengan fotonya ketika ia memenangkan ajang Miss Universe 50 tahun lalu tersebut. Walaupun banyak berita yang mengatakan bahwa ia melakukan operasi plastik untuk menjaga tetap awet muda, Apasra mengaku bahwa untuk menjaga penampilannya untuk selalu tampak muda, ia hanya mengganti gaya rambutnya, serta melakukan perawatan alami seperti menjaga pola makan, berolahraga, dan selalu menggunakan tabir surya ketika berpergian. Selain memiliki kecantikan dan otak cerdas, nenek Apasra juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ia didapuk menjadi duta kemanusiaan oleh pemerintah Thailand. Saat ini Apasra Hong Sakula memiliki klinik kecantikan wanita dan juga memiliki beberapa spa di Thailand. Adalah Elle Macpherson. Usianya boleh 51 tahun, tapi kulitnya tetap kencang dan tubuhnya bugar. Jika banyak publik figur dunia melakukan operasi plastik demi menjaga keawetan muda tubuhnya, namun tidak demikian dengan Elle. Wanita yang kini menjadi pebisnis ini mengaku perasaan senang dan sering tertawa adalah rahasia kecantikannya. Selain itu, untuk menjaga kecantikan kulitnya, sejak muda hingga sekarang, Elle rajin menggunakan body scrub dan pelembab. Ia merasa kulit takkan cepat menua, teras senantiasa lembab. Sedangkan untuk menjaga fisiknya tetap sehat, kencang dan bugar, ibu 2 orang anak ini menerapkan tidur 8 jam sehari, minum air putih hingga 3 liter setiap hari, dan rajin melakukan olahraga renang, lari hingga mendaki gunung. Nah pemirsa, apakah Anda ingin mencoba rahasia cantik dan awet muda ala Elle Macpherson? Find me in the studio.
Liu Xiaoqing merupakan aktris asal Tiongkok yang populer karena kecantikannya. Saat usianya masih 40-an, wanita kelahiran 30 Oktober 1950 ini kabarnya pernah diklaim sebagai salah satu wanita tercantik di dunia. Kecantikan Liu sering menjadi perbincangan beberapa kalangan. Sebagian mengatakan bahwa ia telah melakukan operasi plastik, namun ia membantahnya. Pada 2015 ini, usia Liu genap 60 tahun. Tapi lihatlah wajah dan penampilannya. Ia bak wanita berusia 30 tahunan. Mungkin banyak yang tak menyangka, jika sebelum menjadi artis papan atas, Liu pernah menjadi seorang buruh tani dan tergabung sebagai tentara pembebasan rakyat. Setelah itu barulah dunia showbiz menarik perhatiannya saat ia menjadi artis panggung untuk grup drama militer Chengdu. Setelah sempat bermasalah di dunia bisnis hingga sang nenek dipenjara selama 1 tahun beberapa waktu lalu, karena berkat wajah cantik dan bentuk tubuhnya yang segar, Liu kembali ke dunia seni peran. Yang membuat orang berdecak kagum, Liu memerankan gadis berusia 19 tahun. Jika kita perhatikan paras Masako Mizutani, rasanya tidak mungkin jika wanita ini berusia nyaris 50 tahun. Sampai-sampai ada orang yang menyelidiki foto-foto Masako untuk mengetahui apakah foto-foto ini hasil rekayasa teknologi atau bukan. Kenyataannya, wanita asal Nagoya Ashi Aichi Jepang ini memang awet muda dan foto-fotonya adalah asli. Dengan jaminan kulit yang masih kencang dan mulus seperti berusia 20 tahunan ini, Masako terpilih menjadi bintang iklan sebuah produk kecantikan. Sekalipun sudah memiliki 2 orang anak yang sudah besar, ia tetap dijuluki Japan's Lady of Eternal Youth. Banyak orang yang menilai bahwa Masako seperti tidak menua, tapi justru memuda. Rupanya setiap hari ia melakukan perawatan kulit selama 5 jam. Yang lebih menakjubkan, Masako mengaku sejak muda ia tidak suka mengenakan make up dan riasan wajah. Masako memiliki kecantikan alami dengan hidup sehat dan olahraga agar tidak tergores oleh penuaan. Karena itulah, Masako kerap menerima permintaan untuk menjadi model iklan produk kecantikan. Terdengar mustahil, namun Michelle Lim yang sudah berusia 58 ini berhasil melakukannya. Lantas, apa rahasianya? Michelle mulai ramai menjadi bahan pembicaraan oleh berbagai media sejak ia mengedarkan foto-foto online dirinya sedang bersantai di tepi kolam. Dalam foto ini, Michelle menunjukkan bagaimana ia tetap terlihat awet muda, bahkan terlihat seperti wanita berusia 20 tahun. Menurut pengakuannya, soal banyak pertanyaan akan rahasia awet mudanya, ia menjawab hanya hidup sehat sejak masih muda. Setiap hari Michelle hanya makan dengan menu tetap seperti tahu, sayur-sayuran segar berwarna hijau, dan ikan. Tak hanya tubuhnya yang terlihat langsing, kulit wajah Michelle juga terlihat sangat sehat. Tak tampak adanya kerutan yang umumnya muncul pada wanita seumurannya.